Dari kumpulan berita hangat sepekan selanjutnya, Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting diam-diam bersaing untuk berlibur ke luar negeri. Usai Hari Raya Idul Fitri yang lalu, keduanya langsung meninggalkan tanah air menikmati liburan panjang mereka. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bersama putra mereka, Rafathar, menghabiskan hari-harinya untuk berlibur di beberapa kota di Eropa. Usai menjalankan sholat Id dan berkumpul bersama keluarga di Bandung, Raffi Ahmad segera terbang menikmati indahnya Eropa. Sementara Ayu Ting Ting yang belakangan kerap dikaitkan dengan Raffi Ahmad memilih negara berbeda, yakni New Zealand untuk liburannya kali ini. Ayu Ting Ting hanya mengajak Bilqis dan sang adik Shiva untuk menikmati musim dingin di sana. Hei, bawa koper mau kemana, hei? Hei, wah, kopernya baru. Rafathar, bawa koper. Ya Allah, beli koper baru, hei, wah ampun. Hei. Kita tadi habis main salju. Dingin banget di sini, Bilqis di dalam, gak kuat.